Apa bangganya kita jadi satu family. Kita hari ni kat sini semua satu family ya, satu family ya. Yeah. Yeah. Kita buatlah yang terbaik insyaAllah. Kalau kita buat dengan ikhlas, harapan dia nanti bila produk dikeluar satu negara akan rasa apa yang kita buat ni adalah satu benda yang cukup bermakna, bukan juga untuk kita tapi untuk semua ya, insyaAllah. Hello, hello, hello. Hal ehwal laki-laki saja, guys. Okay, house. Alright, okay, hari ni aku nak buat satu video reaction ya untuk sebuah music video yang aku arahkan. Aku jadi pengarah fotografinya pada tahun lepas, guys. Okay, music video ini diberi nama Saya Anak Malaysia, guys. Okay, Saya Anak Malaysia yang telah dipopularkan oleh Dr. Sam, Dr. Sam Rasputin. Pada awal 80-an dulu. Okay guys, okay, kerja-kerja pengarahan music video ini adalah bersempena dengan Hari Malaysia tahun lepas. Tapi kerana kita dah nak menyambut 31 Ogos dengan semangat kebangsaan ya, Hari Kebangsaan, maka aku nak buat video reaction atas arahan aku sendirilah. Ini adalah bersama-sama dengan kerjasama dengan Kementerian Perpaduan Malaysia. Dan di dalam perjalanan membikin music video ini, kesemua kami daripada Universiti Utara Malaysia, guys. Okay, aku dulu student yang telah graduate di Universiti Utara Malaysia dalam Creative Industry Management. Dan semua mereka ni hampir 99% melibatkan pelajar-pelajar daripada batch aku dan juga batch junior aku, guys. Okay, so guys, dalam masa aku play ataupun aku mainkan music video ini, aku akan react juga ke atas music video ini, guys. Okay, so kita tengokkan. Okay guys, enjoy guys. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, gaduh kerana kelas orang ini lain, gaduh kerana bangsa orang ini lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa muka, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Okay, ini guys adalah amanat daripada Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman, guys. Okay, ini adalah amanat dia, guys. So, aku ambil ini sebagai permulaannya. Guys, korang nampak tadi bendera Union Jack diturunkan dan bendera negara kita naik, guys. Okay. So, inilah gambar-gambar pada kabinet yang pertama, guys. Okay, guys. Dekat sini ada proses rotoscoping, guys, ya. Untuk menukarkan mereka ini kepada apa yang korang akan lihat selepas ni, guys. Okay? Saksikan. Ini making dia, guys, ya. Daripada gambar tadi, kami membuat satu proses rotoscoping dengan melukis balik ke monitor dan kita lock every person on that frame. So, inilah dia. Sini proses pertukaran color, guys, daripada black and white tadi itu kepada warna, guys. Lepas tak amin, tadi tomok. Ini semua kelas aku, guys. Saya anak Malaysia.
Okay, kat sini guys, kami nak teruskan dalam satu shot. Tapi ada slack sikit kat sini, lambat dia bergerak. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Untuk maklumat guys, ini adalah campuran daripada Bash 1 dan juga Bash Junior tu. Dari Perlis sampai ke Sabah, rakyat bersatu kekal muhibah. Dan ada voice yang sangat baik guys, voice yang sangat baik dia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Assalamualaikum. Vanakam dan ni hao. Dari orang semenanjung. Okay guys, di sini ada proses proses rotoskoping yang kedua. Inilah yang sangat susah dalam ketiga-tiga. Ada tiga proses rotoskoping. Ini yang kedua. Agak susah guys ya, korang tengok. Mari kita jaga kita. Nah, ini untuk mendapatkan tidak dekat. Jadi maknanya satu shot. Borneo dan pulau. Mari kita jaga kita. Jadi kami dan mereka. Sama-sama kopi selesa. Mohon rendang merdeka. Dina Nazir. Di bawah kibaran satu bendera. Okey, di sini kami letakkan ya, aku dan juga unit yang bertanggungjawab letakkan rukun negara guys kat sini. Ya. Yeah. Itu kalau korang tengok kat sini rukun negara semua guys. Semuanya jadi satu shot ya guys. Arin. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri kita. Walaupun cantik negeri orang. Cantik lagi. Jackie Victor guys. Saya ada Zahid. Dia juga daripada Universiti Utara guys. Dia dah graduate, ada yang dah final year. Dia menteri perpaduan guys. So dia ada di dalam frame ni. Okay guys, dia akan tumbangkan payung lah guys. Ya, ini ada rotoscoping yang ketiga guys. Di mana main camera dengan drone guys dicantumkan untuk jadi yang ini. Anda akan lihat. Ya, itulah dia proses ya guys. Walaupun dia selama 4 minit lebih, 4 minit lebih. Ini mandat daripada Perdana Menteri kita yang pertama guys. Sebagai pegangan untuk music video ini. Ya. Okey, okey. Itulah guys, pembikinan music video Saya Anak Malaysia yang kami lakukan tahun lepas. Masa tu pandemik dah kurang, dah boleh kita dah boleh shoot ya masa tu guys ya. So ia dilakukan pada tahun lepas lah, sempena dengan Hari Malaysia. Jadi lagu ini telah digubah semula oleh saudara Kausar Maksin guys, iaitu juga satu batch dengan akulah waktu tu ya. So di Universiti Utara. Jadi 99% hampir kesemuanya adalah pelajar-pelajar daripada sana, iaitu daripada batch aku sendiri dan juga batch junior aku. Okey, yang sekarang aku rasa dalam 2 semester lagi tamatlah pengajian mereka. So jadi guys, akhir kata aku nak ucapkan selamat Hari Merdeka guys. Okey. Jadi taatilah negara kita, bendera kita sentiasa naik guys. Okay, hashtag bendera naik guys. Okay, sentiasa berkibar dan marilah kita lakukan sesuatu untuk negara guys. Eh. Okay, kita harus fikir maknanya jangan kita persoalkan apa yang negara bagi pada kita.
persoalannya adalah apa yang kita bagi kepada negara kita, guys. Alright, share, subscribe, like, komen apa-apa pendapat korang tentang music video ni, guys. Nanti aku akan sediakan link di bawah untuk korang tengok music video ni secara total. Okay guys, hal ehwal laki-laki sahaja. House.